Oke, selamat siang Sobat Tribun Bali. Kita berada di Pasar Satrio. Ini adalah sidak ada penjualan hewan liar di Satrio. Kami lagi kami mengingatkan bahwa saja Bapak tidak boleh memperjualbelikan, mengedarkan di HPR. Karena itu Pak, jadi hewan pembawa rabies. Ini termasuk hewan pembawa rabies. Bapak ada surat-suratnya? Tidak punya. Sudah. Jadi ini Bapak sudah melanggar Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang penanggulangan rabies. Ini Pak, ini. Ya, pidananya Bapak maksimal Bapak 6 bulan, denda 50 juta. Ini Pak, ini. Nah, untuk Bapak perhatikan. Iya Pak, ini Pak. Jadi kami tidak main-main nanti kalau Bapak-Bapak masih. Ya, masih. Membandel tidak kemungkinan tempat ini akan disegel. Iya Pak. Orang kemarin ada dengan tradisi dulu, jangan lagi. Jadi untuk hari ini kita berikan pernyataan Bapak tanda tangan atas materai. Iya. Untuk persediaan tidak memperjualbelikan lagi. Dan nanti itu sudah tidak ada. Iya Pak. Sudah tidak ada lagi, tidak diperjualbelikan lagi di sini. Iya Pak. Nah kalau nanti sampai merabies lagi meledak. Mungkin itu sudah paling kan. Iya Pak. Ada apa? Bu, ada bu. Duk, tumbean ya. Ini adalah ini masih kurang di sana. Banyak sama di sana. Pusing lagi ya. Ini monyet ekor panjang. Kemarin 8. Ini sudah. Kemarin ada 8. Di kawasan Pasar Satrio dan Pasar. Terkait pelarangan penjualan satwa liar. Ini dari Gilimanu. Ini dilakukan untuk antisipasi penyebaran rabies di Kota Denpasar. Karena penjualan ini dilakukan tanpa izin sehingga dilakukan sidak. Permisi, orang lewat. Sementara belum persidangan nih sih. Belum ya. Belum, nanti ya. Provinsi nanti. Jadi apa yang sampai tadi dengan Perda itu? Jadi Pak memberikan pernyataan. KTP saya kembalikan sementara. Bila mana lagi melanggar, KTP saya pegang atau apa saya sebagai barang bukti nanti. Ya silakan. KTP Bapak ada? Enggak punya, Bu. Sama lengkap aja sini. Sudah. Dipotonya KTP-nya, dipoto KTP-nya. Sudah. Ini foto. Foto. Ada foto bapak ya? Di mana? Bapak
Ya, ya udah. Sudah kita. Ya sudah, kalau kita lamu. Dan cukup panjang. Bentar ya. Kita nanti sore itu harus bersih ini. Ya, tidak ada tenggang waktu lagi. Ya, selanjutnya ya. Online ya, kalau terbukti. Ini dah laku berapa, Pak? Laku satu. Waktu Bapak ada, Bapak di sini harus habis dulu, jangan beli lagi. Ada lapan, laku satu. Ini jenis monyet apa nih? Bali. Bali, bukan monyet, Pak. Ini pantai. Di mana dapatnya itu, Pak? Dari Blitar. Jual berapa Pak? Jualan ini? Sering jualan ini? Tiba kalau ada saya jual dada ndak itu. Harganya berapa? 350. Oh, 350. Terus ini berapa bulan ini umur? Itu sekitar ya 5 bulan 4 bulan lah. Ada. Kalau Bapak tahu enggak sih kalau dilarang? Yang gitu. Tahu enggak kalau dilarang dijual belikan gitu? Tahu sih. Enggak tahu. Terus sekarang udah diginiin gimana, Pak? Ya enggak jual lagi lah. Jual lagi? Iya, iya. Agus, Agus. Ini adalah jenis monyet Bali yang dijual dengan harga 350 per ekor. Anakan. Pegang-pegang, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!